minggu perdana bisnis proposal yang penuh dengan kiasan berakhir dengan ciuman klasik yang tidak sengaja. Ada begitu banyak momen yang membuat kami tertawa. Bisnis proposal sangat seru dan menghibur. Taimu benar-benar terlihat seperti Archive Tricks. Hari bahkan menyimpan nomor Taimu sebagai Archive Tricks. Dan setiap kali Taimu menelpon, kita melihat Archive Tricks kecil muncul dari ponsel. Mudah-mudahan Taimu nanti memakai kaos dengan gambar Archive Tricks di episode selanjutnya. Atau lebih bagus lagi dengan kostumnya. Selamat datang Dracolovers di channel Dracor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Bagaimana Dracolovers sekalian? Drama ini memang sangat lucu kan? Dan mungkin ini bisa menjadi alasan yang bagus untuk menonton sekalian mencintai hari Senin. Drama ini benar-benar bikin nagih dan kami nantikan episode selanjutnya. Yongseo juga memiliki kisah cintanya sendiri. Kami belum membahasnya dalam rekap ini. Namun pasangan ini juga akan sangat lucu juga. Penggambaran jatuh cinta membuat orang berbunga-bunga digambarkan dengan sangat baik saat Yongseo bertemu sekretaris dari Kang Taimu ini. Dan Yongseo jatuh cinta pada pandangan pertama. Demikian rekap kami tentang drama Bisnis Proposal. Suka dengan rekap kami? Tekan like, tekan subscribe juga jika belum. Kami akan menayangkan rekap drama Bisnis Proposal tiap minggunya. Nantikan saja. Komen juga jika ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Kami Dracor pamit undur diri.